Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Nazrul Izam Channel. Kepada yang baru dengan channel saya ni, saya Nas. So hari ini saya akan review 3 lagi e-juice daripada Cardinal Crystal lineup baru guys. Okay, so ini 3 lagi. Hari tu saya dah review 3. Tapi sebelum tu, jom kita intro dulu guys. Kepada yang bawah umur tu, tolong jangan tengok video saya ni. Video saya ni hanyalah untuk vapers dan smokers mencari alternatif lain untuk berhenti rokok. So saya tak rasa video ni sesuai untuk korang. So stop watching guys. Thank you very much. Ada korang yang belum tengok lagi video hari tu, korang boleh tekan link kat atas ni. Okay guys, alright, jangan lupa tengok tu dulu. Okay, barulah korang boleh buat pemilihan antara mana yang paling sesuai untuk korang. So hari ni saya akan review pineapple, blackcurrant dan juga root beer. Saya dah load up dah tadi blackcurrant dengan root beer. Okay, so hari ini saya akan gunakan dua device, satu device TIS dan juga Aladdin Pro. Sebelum saya proceed untuk load up, so saya akan tunjuk korang dululah. Macam biasa, macam ni lah dia punya presentation kotak dia. Kalau korang boleh tengok. Okay, so dia ada PGVG, dia ada tulis kat sini dah, 50-50. Okay, 15ml, RM15. Okay guys, 15ml, RM15 guys. Affordable lah kan. Dengan dia punya apa, flavor yang baik kan. Tak ada macam orang kata tak sedap, sekejap okey, sekejap tak okey. Konsisten. Cardinal ni memang konsisten lah. Okay, dia punya mg 30mg guys. So dia tak ada keluar 50mg. So korang nanti kalau korang nak beli, jangan tanya pula 50mg ke ada ke tak ada. Okay guys, alright, so saya akan load up pineapple ni dalam cartridge Aladdin Pro. Okay, okay, botol dia macam ni guys. Korang boleh tengok botol dia. Okay, dia yang ni colour dia clear guys. So kita akan load up dulu. Oh bercut. Okay. Tu dia. Macam bau pineapple. Kita baru potong pineapple tu. Okay. Tak tahulah ini D2 ke D3 ke D4 ke, saya pun tak tahulah kan. Kita try dulu baru kita tahu. Alright, so macam biasalah, sebelum kita vaporize, kita biar dia wicking dulu dalam 5 hingga 10 minit. Lepas tu saya akan vaporize dan beritahu korang macam mana rasa dia. Okay guys, stay tune. Okay guys, dah ready dah ni. So saya akan try dia punya root beer dulu. Alright, okay, jom kita vaporize. Wih, manis ha root beer dia. Wih, macam air root beer lah guys. Nak kata NW, bukan NW, FNN kot. FNN kot. FNN. Betul lah. Sedap lah. Sedap guys. Dia punya sejuk tak overcome, dan dia punya flavor pun tak overcome sejuk tu. Orang kata 50-50 lah. Memang nice lah dia punya flavor root beer ni. Uish, korang kena ni memang lekat guys. Saya rasa saya lekat ni. Mari lah. Korang kena try root beer dia guys. Okay, so saya akan try dia punya blackcurrant pula. Okay, jom
dalam Aladdin ya guys. Saya guna Aladdin. Okey, jom kita vaporize. Rasa macam gula-gula. Apa gula-gula ni? Gula-gula blueberry tu. Alamak guys. Dia macam dia buat daripada hex juga. Gula-gula tu. Tapi dia flavor blueberry. Rasa dia sebiji. Dengan sejuk dia, dengan dia punya rasa black currant ada hint-hint masam sikit. Tapi manis dia overall manis lah. Masam tu ujung-ujung lidah orang kata. Tapi dia punya sejuk dengan flavor dia memang balance. Memang balance, memang cun. Sedap tak? Memang sedap lah guys. Blackcurrant dia. Tak, dia bukan macam air Rebina tau. Lain. Memang lain. Totally lain. Mari lah. Okay, kita try pineapple D2. Pineapple, okay? Dia punya pineapple pula. Alright. Okay, jom kita vaporize. Bukan D2 guys. Ya pasti bukan D2. Tapi memang pineapple dia manis. Tak ada rasa masam. Sejuk dan flavor dia memang konsisten, memang balance. Tiga-tiga ni terbaik lah guys. Memang baik lah, korang kena try lah. Pineapple dia, blackcurrant dia dengan dia punya root beer memang terbaik lah. So, kalau korang nak try, kalau korang nak beli, korang boleh pergi online. Online purchase dekat www.cardinaljuice.com. Okay, kalau korang beli 500, tak silap saya, RM150 ke atas, korang akan dapat baju yang saya pakai ni. Okay, okay, jangan lupa beli guys. Memang favorite lah. Tiga ni dah masuk dalam list saya. Okay, antara yang terbaik lah bagi saya. Tiga ni memang dah terbaik lah. Okay, dengan strawberry dia. Okay, kalau korang macam mana pula? Korang kena try lah. Lepas tu korang bincang kat saya punya komen kat bawah. Banyak dah orang komen-komen kat bawah ni kan. Ada yang minat mint dia. Korang kena try yang baru ni pula. Untuk pengetahuan korang lah, dia orang baru keluar satu hari bulan 11 hari tu. So saya rasa dah ada dah vape shop yang jual flavor ni. Okay, alright guys. Sampai di sini sajalah dulu video saya kali ini. Kepada subscriber saya, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong channel saya dan saya ni. Dan kepada yang baru saja dengan channel saya ni, jangan lupa subscribe guys. Dan beritahulah dengan kawan-kawan korang pasal Cardinal lineup baru ni. Okay guys, akhir kata, pendek kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Vaporize lah. Assalamualaikum.